sih ya dimana-mana berada, aku bener-bener excited banget karena aku bakal cobain ini Madam G ya guys, yang terbaru Madam Complete Yourself More, cina ya gitu pas ya soalnya. Jadi ini penampakannya super duper cakep banget, kayak coklat gitu ya guys, kayak coklat datang. Dan dia itu ada dua pilihan, ada Earth sama apa satu lagi, gak tau, aku pokoknya beli yang Earth. Dan dia itu ada apa aja, bentar aku salfok sama packagingnya, super duper gemes. Ini di packagingnya udah ada informasi produknya, dari ingredientsnya ada, terus juga ingredients eyeshadow, ingredient blush on, highlighter, two way cake, oh ada bedaknya. Terus dia itu expirednya dicantumkan, keterangan BPOM-nya juga dicantumkan guys. Yaudah, mari kita langsung aja coba. Aduh deg-degan Madam G. Jadi waktu pas Madam G ngeluarin palet yang apa ya, aku lupa, aku tuh mau beli tapi kayak aku nunggu nih, nanti Madam G kebiasaan suka ngeluarin produk baru gitu kan, aku nunggu. Firasat ibunda benar gitu, ternyata dia mengeluarkan secanggih ini coy. Ini harganya aku beli pas lagi diskon 30 ribuan gitu. Wow, aduh cantik, aduh cantik banget ini warnanya. Swatch, mari kita swatch. Jadi ini ada eyeshadow, terus ada blush, ada highlighter, ada bedak. Kita bakal swatch yang mana dulu, bedaknya dulu ya. Nah, cuman ini si bedaknya, nah ini paletnya nggak dilengkapi nama kuas sama sponsnya. Berarti oke, ini untuk bedaknya seperti ini. Terus untuk eyeshadow-nya, aduh ini warnanya asli cakep-cakep banget. Kita bakal swatch langsung tiga nih ya. Aduh, nyata. Mau bersin. Saya ini. Siap-siap. Aduh. Bagus-bagus. Ini tiga nih warna gelap nih. Warna blush on dan highlighter. Terus ini eyeshadow lagi. Oh, yang putihnya gak begitu pigmented tapi ya oke lah, bisa buat jadi ganti highlighter ya. Sekarang kita langsung aja cobain dandan pakai produknya. Warna eyeshadownya, untuk warna eyeshadownya aku mau pakai warna yang calm, yang ini. Apakah dia falloutnya parah? Oh, bagus banget nih. Cakep banget. Dia falloutnya parah gak sih, Wak? Oh, enggak sih, sejauh ini aman. Cuman emang di sini dia gak perlu banget tuh. Terus sekarang kita templokin warna yang ini. Waduh. Mantap. Aduh, bunda cantik sekali. Pakai ini. Ini tuh, berarti masih packagingnya kan? Seperti ini. Gak tau ringkih, gak tau apa, jadi hati-hati banget buat nyimpennya. Oke, terus biar agak-agak niat gitu ya, kelihatan niat pakai eyeshadow-nya. Aku ujungnya mau pakai yang warna rada gelap ini. So, ide aja gitu, gimana. Wow. Kayaknya salah brush nih. Blend. Terus sekarang aku sama gendong bayi, aku bawahnya juga mau pakai yang warna ini. Si warna oranye nya yang ini. Cakep sih ini warna-warnanya. Tuh. Aku pakai yang ini. Ini. Bentar dong. Aduh. Bentar ya. Iya guys, untuk eyeshadow-nya ini udah selesai. Wah. Tuh. Kita bakal beresin dulu untuk riasan yang lain, nanti aku bakal balik lagi.
Oke, ini aku udah selesai bikin alis, terus sekarang aku mau cobain powdernya, guys. Tuh. Ini kita pakai brush aja kali ya. Terus sekarang kita bakal pakai ini untuk blush on-nya. Ini blush on-nya tuh agak kecil, jadi si blush on-nya agak dipipihin gitu. Kita pakai warna yang peach. Wow. Oh. Kayaknya kebanyakan. Tapi enggak apa-apa. Jedor is my self. Oke, okay. It's okay. Everything will be alright. Everything will be alright. Everything will be alright. Terus pakai highlighter buat sini. Wow. Wow. Terus area sini. Oh, salah. Ini hiasan matanya udah selesai, guys. Aku super duper suka sama hiasan mata, sama bedak, sama blush on, sama highlighternya. Ini buat kayak pemula kayak aku sih. Oks banget untuk Madam G Complete Yourself More. Iya bener kan? Apa sih namanya? Madam G Complete. Madam G Complete ini. Bakal lebih oks banget kalau udah ada kuas sama sponsnya ya, makin praktis jadinya. Oke, okay, jadi sekarang aku mau pakai lipen. Lipennya juga aku pakai yang terbaru dari Madam G, guys. Ini udah zoomnya ya, udah zoomnya udah selesai.